ada war station, kita menuju destinasi berikutnya. Nah, itu kayak apa ya? Otentik banget gitu rumahnya ya. Ini kita coba samperin ada apa di situ. Ini bukan sesuatu yang tradisional, tapi kayak tempat belanjaan. Landmark yang sangat ikonik dan terkenal di Yogyakarta. Ini harganya 900 yen alias 130.000 kayak gitu buat main. Rancangnya, desainnya jadi taman yang indah banget, pokoknya suasana Jepang banget, modern, penuh warna, colorful, tapi nggak norak. Nah, itu ada kereta gantungnya di atas di jalan, menyeberangi perairan kayak gini, dari sini sampai ke Yokohama seberang, bayarnya 1000 yen. Di situ ada gedung-gedung, pusat permainan, Ferris wheel, aduh, ditambah lagi lampu-lampu. Manisnya segini, gitu kecil banget kan, gedungnya gede banget. Di sini ada Gundam 100% ukurannya 100%. Mantap-mantap. Bah, kita sekarang di mana? Di Odaiba. Masih tetap ya dekat yang Gundam tadi. Tapi ini adalah pemandangannya. Di sebelah itu adalah kota Tokyo. Wah, di sini ada sungai. Apa namanya? Sungai Barito atau Mahakam? Nah, dan tebak di sini ada ding-ding-ding-ding. Patung Liberty. Wah. Dekat banget. Gede banget. Kayak ala-ala Amerika gitu sih, fake Liberty. Thank you.
sampai di Tokyo. Kita persis di depan Tokyo Station. Ini nuansanya European banget, gitu, European style. Tapi di depannya, di seberang, gedung-gedung bagus banget.